Selamat datang di rajadiningrat.tk. Berikut ini adalah tutorial cara mendaftar hosting. Hosting diperlukan untuk menyimpan file-file yang akan kita tampilkan sebagai halaman web. Saya mendaftar di badhost.com. Di sini ada free hosting dan paid hosting. Saya mendaftar di free hosting. Klik free hosting. Klik here to sync up. Klik, maka kita akan terdirect ke halaman sync up. Isi form-form untuk sebagai kewajiban mendaftar di badhost.com. Setelah selesai mengisi, klik register. Maka kita akan mendapat email sebagai verifikasi untuk membuka account di badhost.com. Klik saatnya membuka email. Saya mendapat email dari badhost16.com. Saya terdaftar di badhost16.com. Berikut isi emailnya. Cpanel username dan cpanel password. Ini sebagai cpanel username dan cpanel password. Cpanel URL-nya. Klik. Cpanel. Ketik juga kata-kata yang di bawah. Login. Ini adalah hosting tercepat saat ini. Dengan pendaftaran tercepat dan akses tercepat. Untuk mengupload file-file yang akan Anda tampilkan sebagai halaman web, Anda menguploadnya melalui online file manager. Klik. Buka htdocs. Anda harus menguploadnya di dalam folder ini. Upload semua file-file halaman web Anda di sini. Upload. Upload juga folder-folder yang diperlukan untuk halaman web Anda, seperti folder image yang berisi buka, yang berisi gambar-gambar yang diperlukan oleh halaman web Anda. Dengan begitu, halaman web Anda sudah bisa dibuka dengan isi email tadi. Anda mendapat your URL. Anda juga sudah mendapat halaman web. Saat dibuka, irwan.badhost16.com adararjaninirat.tk. Ya, sekian tutorial mendaftar hosting dari saya. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Irwan, pemilik dari rajadiningrat.tk.